Inilah game yang menyebabkan mimpi buruk dan amnesia bagi pemainnya. Game tersebut dikenal dengan nama Polybius, sebuah game arcade yang dirilis di Portland, Amerika pada 1981. Menurut beberapa laporan yang ada, game ini menyebabkan pusing, mimpi buruk, dan amnesia singkat setelah main game ini. Menurut rumor yang beredar, game ini merupakan sejenis eksperimen yang dilakukan oleh pihak militer dan CIA untuk mengamati perilaku manusia. Beberapa operator yang kerap menjalankan mesin arcade mengaku sering melihat pria berjubah hitam yang mengambil data dari game tersebut tanpa mempedulikan berapa penghasilan dari game tersebut. Game ini dikatakan memiliki penampilan abstrak dengan gameplay, action, dan beberapa elemen puzzle. Beberapa anak yang memainkan game ini bahkan sampai berhenti memainkan game lain untuk main game ini. Namun hingga kini, kemunculan dan menghilangnya game Polybius masih menjadi misteri dan urban legend yang tak terpecahkan.